Hai, apa khabar? Hari ini satu hari bulan 8 2021. Video ni adalah menunjukkan pengalaman saya menggunakan C19. Saya tak nak sebut nama penuh dia. Home test kit daripada G-Mate, yang ni buatan Korea. Isteri saya dapatkan daripada farmasi. Tak silap saya, dia cakap 36 lebih satu. Kalau beli satu set, dia beli satu set, satu dozen. Kalau beli satu-satu dekat RM40. So, yalah, berbaloi kalau beli banyak-banyak sebab macam saya, saya sebenarnya kali kedua nak gunakan test kit ni. Kali pertama, 2 hari lepas, di mana saya ada rasa kurang sihat. Orang pagi, sesama, demam-demam, batuk-batuk, ada lelah sikit. Jadi, cepat-cepat macam, okey, macam mana ni kan? Baik, test dulu. So, bila dapat test kit ni, saya test hari tu. Pada hari tu, dia punya result dia negatif lah. Jadi, sebab kenapa saya nak test sekali ni, sebab bila saya bincang dengan rakan doktor, dia kata mungkin terlalu awal pada hari tu untuk test. Mungkin lah kan. So yang keduanya, sebab besok adalah hari untuk saya dapatkan vaksin shot yang kedua. So just in case, kalau-kalau lah. So untuk mengelakkan saya jadi perebak kluster baru kan, nak mengelakkan tu, jadilah rakyat yang bertanggungjawab, kita akan buat test kali kedua. So test ni, dia instruction dia ada dua cara. Satu, bila kita beli, dia ada kat kotak ni instruction dia. Bila scan pakai handphone, dia buka ke YouTube cara-cara nak guna. Yang keduanya, dalam ni ada instruction manual dia sendiri. Tapi yang sebab saya dah buka tu, saya dah baca, saya dah guna, saya tahu sebelum guna kit ni, anda perlu komo 30 minit sebelum tu. Komo dan jangan, lepas tu jangan minum, makan lah. Dia tak ada buat apa untuk 30 minit. Dan sekarang dah lepas 30 minit ya, untuk saya, lepas saya buat apa, berkomo tadi. Sorry. Dan dalam kit ni kita ada corong pengumpul, ada tip untuk drip, dan kita juga ada reagent yang kita kena campurkan dengan helium. So lepas buka tu, kita ada juga bag plastik yang bila anda lepas guna kit ni, masukkan dalam ni dan baru buang, supaya dikurangkan risiko jadi biohazard pada orang lain. Test kit ni sendiri, dia punya tu result dengan manual. So itu dalam kotak dia. Manual dia amat senang nak guna, amat clear. So pertama, lepas 30 minit saya kena buka ni. Dalam ni dah ada cecair reagent lah. So kita kena campurkan kita punya IU dengan cecair ni lah. So, maaf eh. Okay, cukup lah tu. Alright. Sekarang lepas tu, guna drip tip ni, tutup atas dia. Dan picit bawah ni 20 kali untuk mencampur reagen tu dengan ideal saya lah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Lepas picit, dia suruh goyang pula. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Sudah guncang tu, kita ambil balik kotak ni. Tukar dia. Daripada bahagian sini dia ada macam tempat boleh lubangkan. Dia dah tanda kat situ. Kita lubangkan tu supaya kita boleh letak. Dan tunggu 5 minit.
supaya reagent tu dapat bercampur dengan idea tu dengan sebati, dan dari situ baru kita kelangkah seterusnya. Kita tunggu 5 minit. Saya akan letakkan timer. Kita berhenti dulu kamera. So, okey, dah 5 minit. Lepas kita picit dan goyang, dan kalau ikut instruction dia, sekarang saya akan membuka dia punya test kit tu. Sikit. Mungkin ada yang kenal buku dia macam test kit apa. So, ya, yeah, macam ni je. Dan saya lepas ni patutnya titikkan ke lubang ni sebanyak 4 titik. So, 1 2 3 4. So, di sini. So, dia telah letak pada test kit. Dan katanya saya kena tunggu lagi 15 minit barulah dia punya result keluar. So, kita berhenti kamera lagi sekali dan 15 minit lepas sekarang saya datang balik. Okay, 14 minit 55 saat. ...15 minit sejak saya titikkan reagent tu dengan ilio saya kepada test unit ni, dan bacaannya masih negatif. Orang selalu kata biar berfikiran positif kan, tapi dalam zaman 2 tahun ni kan, negatif lah yang terbaik sekali. Aduhai. Maaf, saya gelak bukan nak buat benda yang berat ni tak jadi serius. Tapi benda ni pada saya amatlah serius. Ramai keluarga, rakan yang dah kecundang sebabkan COVID ataupun masalah kesihatan lepas dia dapat COVID. COVID dia dah baik tapi paru-paru dia rosak kan. Jadi ramai yang dah meninggal sebenarnya. Takziah lah kan. Masih heran kenapa nombor sekarang masih lagi tinggi. Yalah, satu banyak bisnes dah masih lagi buka macam kilang semua kan, yang bagi katanya contribute nombor-nombor tinggi ni. Ramai juga orang yang pakai topeng tapi tak pakai betul-betul kan, bawah hidung, ada yang buka terus nak cakap dengan nak beli durian. Orang berhimpun. Jadi nak kata salah kerajaan, tak juga. Nak kata salah masyarakat pun, tak juga. Kita sama-sama semua kena lalu lah benda ni. Jadi tanggungjawab masing-masing, tanggungjawab saya supaya tidak jangkitkan orang lain, pergi test. Ya, dekat RM4 tu agak mahal tapi dah test 2 kali. Pastikan saya tak ada. Sebab pada saya lah, pada saya, kalau saya jangkitkan pada orang lain, rasa bersalah tu besar tau. Macam membunuh pun je. Jadi kembali kepada topik video ni. Dah azan maghrib tapi saya tak nak berhenti sebab nak cepatkan ni. Kit ni senang nak guna, senang nak baca kan. Macam ni tulis satu line bahagian C, maknanya negatif. Kalau dua line ada C atau P, maknanya positif. Senang nak tahu. Yang menyeksakannya ialah menunggulah masa kan, 5 minit, 30 minit lepas komo baru boleh ludah. 5 minit lepas tu tunggu dia campur dengan baik dengan reagent. Lepas tu tunggu lagi 15 minit untuk dapatkan result.
Walaupun saya cakap dalam 5 minit pertama sebenarnya line tu dah nampak, tapi yalah, benda-benda ni dia kata 15 minit, kita bagi dia 15 minit baru kita confirm dengan jump the gun kata ni. Jadi besok maknanya saya boleh pergi dapatkan vaksin shot yang saya, kedua saya. Tapi itulah, ramai orang saya tengok dia dapat vaksin kedua ni dah macam berseronok, beria, celebrate, katanya nak jalan-jalan. Tapi kita kena ingat, nombor satu, lepas dapat injection tu kena tunggu 2 minggu untuk vaksin tu betul-betul berfungsi, baru dapat kita lawan balik COVID. Sebut juga nama. Sebab dia ada 2 minggu tu untuk dia, badan kita menyerap dan proses benda tu. Kecuali kalau guna Pfizer, Pfizer seminggu. Siapa dapat Pfizer untung lah kan. Tapi yang lain semua 2 minggu. AZ, Sinovac, kita dah dapat, kita mungkin imun ataupun kalau kena pun COVID, cuma demam. Tak, katanya tak dapat sampai teruk, sampai sakit, lelah semua, paru-paru rosak. Tapi kita masih lagi boleh jadi carrier. Jadi satu, ramai yang belum dapat second shot. Yang kedua, budak-budak 18 tahun ke bawah, diorang belum dapat lagi, mungkin akan dapat minggu depan ataupun bulan depan. Yang ketiga, kalau diorang dah dapat pun, anak-anak kecil macam mana? Kan? So, siapa-siapa yang ada anak kecil itu kesian. Diorang boleh keluar, boleh buat tu, tapi mungkin jadi carrier. Jadi kita masih lagi perlu jaga SOP, jangan lupa pakai topeng, pelitup muka, boleh keluar. Dah dapat second shot daripada semua ni, masih lagi kena berjaga-jaga lah. Sebab kalau kita tengok case pun, macam contohnya China, siap keluar gambar dia berpesta buat konsert semua, sekarang dah tutup balik. US, UK dah mula fikir, oh kena pakai mask balik. Padahal sebelum ni ada orang jalan sana sini, oh dah macam tak ada apa-apa dah. Sekarang dah revert balik. So let's not get there. Yang varian baru tu katanya Delta tu amatlah bahaya. Kawan saya doktor tu pun kata dia risau. Sebab bila sampai sini, negara maju pun nak tumbang kan, nak lawan balik Delta tu, kita pula macam mana kan. So okeylah, sampai sini saja video kali ini. Oh, satu je lah saya perasan, sebab saya perasan masa nak meludah tu, siapa-siapa daripada Gmate, whoever from Gmate lah, ataupun company yang buat masuk ni, City Medic, maybe your reagent punya botol tu, the instruction tulis ludah sampai suku daripada bekas tu. Masalahnya reagent formula is already in there, dah ada bahan suku. So bila kita ludah suku, jadi setengah. Betul ke tu? Nasib baik dia kata terlebih tak apa. Yang kedua je, mungkin the next batch korang bawa masuk, that bottle ada marking ke, tulis minimum amount of saliva nak masuk dalam tu. Jadi kita kurang sikit risau, cukup ke tak cukup kan. Okeylah, sampai sini saja betul-betul kali ini. Sehingga video akan datang, apa benda baru kita mungkin borak lagi. Ciao, terima kasih menonton.